Marilah berhari raya, bertakbir dan bertahmin. Tunaikanlah salat sunat, mendengar khutbah pembangun jiwa. Selepas itu bermaafan, menghapus dosa. Bergembiralah di hari ini, tidak mengapa, asalkan jangan sampai membuat dosa. Sekadar yang berkasih mesra, menjalin silaturahim, menguatkan ukhuwah sesama kita. Menziarahi tidak mengapa, bercantik dan berharum bagi tujuan. Tapi syariat janganlah lupa, agar di hari raya tidak buat dosa. Kita belum tentu layak ikut sama, takut rasa malu pada diri sendiri kalau kita bukan orangnya. Berbesar dengan mereka, berkasih sayang, dituntut agama, karena ia fitrah manusia. Menyambut selera sama-sama, sahabat dan keluarga, ikhlas amalan kerana Allah. Elakkan dari pembaziran dan dari membuang masa. Tata tertib hari raya, kenal